Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma tawfiqi wal intisamiya illa billah wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tamat-tamatnya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah himpunkan kita pada malam ni. Malam ni kita masuk muka surat 58, hadis 97. Dan kita ambil sekali lagi 97, 98, betul? Hadis ni, hadis yang kita mengaji bab berkenaan dengan fiqah. Satu-satunya bab fiqah dia disebut di situ, Allah hantar rahmat pada orang tu. Allah akan hantar kerahmatan. Dia tak duduk di bawah naungan Allah, jagaan Allah. Bila orang tu masuk dalam bilik ayat dalam keadaan tak senonoh, Allah akan murka dia masuk dalam bilik ayat dalam keadaan tak senonoh. Ni bab dia. Okey. Tapi hari ni kita nak ambil bab berkenaan dengan hadis 97. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi. Hampir 6,000 hadis Nabi dia hafal. Kalau ikut zaman dia memang hebatlah. 6,000 hadis. Dan paling banyak sekali di kalangan sahabat Nabi hafal. Lepas satu ulama-ulama kata, kalau kita tolak Abu Hurairah, lingkup bin Jahannam akan jadi kat agama. Satu-satu mazhab yang tolak Abu Hurairah ni adalah Syiah. Syiah yang tolak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita tak boleh mengaku kata Syiah Islam. Kapiak lega kata. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ittaqu la'anaini. Nabi kata takutlah kamu pada dua benda yang Allah laknat. Kita duk faham kata laknat dua benda. Abu Hurairah kata takutlah kepada kamu ittaqul la'anaini. Takutlah kamu dua benda yang Allah akan laknat. Yang pertama alladhi yatakhalla fi turuqin nas. Maksud dia tempat lalu lalang. Orang duk jalan pimai kawasan tu, kita pi berak, kita pi kencing. Lalu-lalu orang kata celaka doa dia dikabul. Orang tu lalu kita celaka, sungguh siapa ni, celakalah ke atas orang tu. Celakalah ke atas orang tu. Perbuatan dia perbuatan yang Allah sendiri laknat. Takutlah kamu pada benda yang Allah laknat. Nampak tak? Ittaqul la'anai, takut. Takut dengan arti kata, pasal tu ittaqullah, takut ni secara otomatik kita takut ke Allah lah. Kata di khutbah, ittaqullah, takutlah pada Allah. Pasal tu ulama mengatakan takut dengan arti kata orang yang tahu takut ni adalah orang yang tahu kebenaran Allah Ta'ala. Bila orang tu tak hidup dengan kebenaran, dia tak ada takut langsung dengan Allah. Dekat diri dia tak tembus benda, dia membenarkan diri di sana ada neraka, di sana ada syurga, di sana ada titik. Di diri dia, ya Allah, dia membenarkan kata-kata macam tu. Orang macam ni senang takut dekat Allah. Pasal dia tahu kalau aku buat macam ni, hukumannya di sana. Dia akan jadi orang yang takut dekat Allah Ta'ala. Macam tu juga dengan sini dia kata ittaqul la'anaini. Orang yang akan takut benda yang laknat ni, dia tak akan kencing berak di kawasan orang duk lalu. Alladhi yatakhalla fi turuqin nas. Tempat manusia duk jalan pimai, tempat tu dia tak akan kencing berak. Maka ulama kias mengatakan, bukan setakat kencing berak, dia makan-makan buah pisang. Dia makan buah pisang, walaupun kita buat kenuri. Kan? Kita ambil buat pisang bagi kenuri, kita lempak tempat orang duk lalu pimai semayah. Kawan tu jatuh, itu juga perbuatan yang dilaknat. Kita, ustaz, saya tak kencing, tak berak, han tak kencing, tak, lebih pada kencing berak lagi. Hampir baling pisang kawasan tu, kita makan koci ke apa, merosakkan tempat lalu lintas. Tu semua, ya Allah Tuhan, benda ya Allah tak suka, benda yang boleh membawa kepada laknat Allah Ta'ala. Ada faham ke cakap? Ugama duk ajak tengok, ugama kita ni kalau ikut bersih betul-betul.
Sampai dia ambil kisah tempat lalu lalang tu pun jangan pergi pengotok. Tapi sedihlah yang duk jadi ni, pengotok ni kebanyakan tentang tempat kita. Kalau kita pergi Mekatul Mukarramah, Mekah tu semua orang tahu dia tanah haram. Dalam parit boleh nampak sampah. Dekat hotel celah tu boleh nampak macam-macam, boleh nampak ingus tak nampak. Tak ni dia berak tabuk. Semua ada ya Allah Tuhan. Maka Allah kata, "Ampa ni yang mai tempat aku di kawasan tanah haram ni pun jadi tetamu aku, pangai peteh hegeh-hegeh macam ni." Yang inilah pangai umat Islam macam ni, macam manalah Allah Subhanahu taala nak tolong kita. Nampak dah kita orang Filipin negara kapiak, kadang-kadang petang-petang 6:30. TV Hijrah duk tunjuk disiplinnya negara-negara kadang-kadang di Jepun. Nampak dah anak depa nak masuk sekolah, saat ni kasut nak masuk sekolah lain, kasut tu bubuh lain, dia susun elok. Di Jepun masjid dia tersusun. Masjid dia masuk apa nama, kasut dia susun elok-elok, cara semayang dia ambil wuduk, Allahuakbar. Depa tu kapiak, tapi ya Allah kebab tu depa ni kau dapat agama. Pasal tu Ustaz Qardawi kata nak tengok agama pi negara sana. Jangan duk pi di Arab, orang tak masuk sampai bila-bila. Nampak tak? Sayang. Pasal itulah sebab dan musabab kenapa Allah melambatkan proses kemenangan. Pasal kita sendiri tak ada ciri-ciri untuk sebarkan agama Allah Ta'ala. Macam Abdullah bin Abbas, Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillah yahfazuk." Jaga, mana-mana orang jaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Kita, Allah letak dekat diri kita ni agama Islam. Kita tengok diri kita macam mana muamalah, macam mana cara hidup. Adakah kita Islam? Kita Islam sepatutnya taipusum, pelalama, pelangkorang. Pasal apa? Hasil dakwah kegiatan orang Islam di Malaysia begitu bagus. Duk benar pelan banyak depan ni pasal apa? Pasal di kalangan kita tak bagi ruang dekat depan ni dengan agama kita. Kita tak bagi ruang, dia masuk sikit je metro keluar. Apa nama, Sami Bilu masuk dalam masjid, pergi kat dia lah. Pergi kat dia lah. Selagi mana agama membenarkan orang tu masuk, masuk pilah. Cuba kita jadikan otak, cara fikir kita ni berpandukan kepada agama, senang. Tapi cara fikir kita ni ikut hawa nafsu kita, sampai bila agama takkan berkembang. Agama Islam ni bukan untuk orang Melayu. Allah bukan Islam ni untuk semua orang. Untuk semua orang. Kadang-kadang satu benda tu ya Allah tak confirm lagi. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Kita punya duk bercakap benda tu. Satu benda yang Allah confirm, Allah kata arak ni haram. Arak ni haram, hang sebagai orang ketua agama. Hang ketua agama sepatutnya dia tak boleh resmilah tempat apa nama kafe haram ke, ada arak ke yang tu yang ni. Pasal benda tu clear mai daripada agama, Tuhan kata aku sendiri tak bagi. You all understand? Satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala haram, yang jelas-jelas yang tu ya Allah, yang Tuhan kita lulus. Pada masa tu kita tanya, mana mufti nak tegur dia? Tak ada pun. Ada faham mufti bodoh? Ada faham? Enggak. Satu benda yang jelas hukum jelas, tegurlah benda-benda tu. Allahu Akbar kabira. Pasal tu kita tengok kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW, Nabi kata ittaqul la'anaini, takutlah diri kita dua benda yang Allah laknat. Yang pertama jalan lalu lalang tu, yang kedua fi dhillihim, maksudnya orang duduk bawah pokok, tempat stesen bas, tempat orang duduk berteduh, dia pergi kencing berak kawasan tu. Ini juga perbuatan yang dilaknat. Ada dua benda yang dilaknat, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Imam Muslim. Imam Muslim cerita macam ni, mai pula satu hadis tambah lagi satu. Dia kata ada tiga benda laknat. Tak lain dan tak bukan, kalau orang yang tambah ni, pasal tu Nabi panggil kepada Mu'az min Jabal ashabul halal wal haram. Nabi panggil ke apa nama Mu'az bin Jabal ashabul halal wal haram. Dia tahu salat belak halal dan haram ni, dia tahu. Oh ya Allah. Wazada Abu Dawud, Imam Abu Dawud tambah lagi satu. Dia kata ada satu lagi benda yang sahabat Nabi tambah, yang mana menunjukkan Allah Ta'ala laknat perbuatan tu. Al-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata kat sini wal mawarid, maksud dengan erti kata ya Allah tempat yang pertama
tempat yang dia bertakung wa tariqna fi zilda wal mawari, maksudnya tempat yang apa nama ayat yang dia bertakung. Dia wa lafzuhu, dia kata itaqul malaina salasa. Hari ni tak macam mata mengena sabar sikit. Takutlah pada kamu malaina, maksud takut pada kamu ada tiga laknat yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Yang pertama sekali dia kata kat sini, Imam Bazar kata yang pertama sebagaimana tambahan yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Pertama, wal mawarid, mawarid maksudnya tempat ayat yang bertakung. Nanti saat dia cerita tempat ayat yang bertakung, hujan turun, ayat tu bertakung, jangan kencing berak di kawasan tu. Jangan kencing berak di kawasan tu, hujan turun, ayat tu duduk bertakung, jangan pergi kencing kat situ, jangan pergi berak situ. Tak boleh. Satu benda ya Allah laknat. Katalah sungai tu, ya Allah tu sungai yang tak mengalir. Nama sungai tak mengalir. Ada faham? Pasal kita nak buang sampah, dia tak boleh mengalir. Di situ tak boleh kita kencing berak. Tapi kalau sungai yang duk mengalir ni, ya Allah Tuhan, tak digalakkan. Kalau buat juga pun makruh. Nampak tak digalakkan. Kita cari satu benda yang agama kita jangan. Kita berak, orang mandi di bawah kena taik kita. Dia laknat lagi kat kita, nampak tak? Yang kedua dia kata kat sini, wa qari'atu tariq, qari'atu tariq jalan. Dia ada ulang lagi. Yang ketiga fi dhilli, dengan arti kata ada tiga benda ya Allah Subhanahu wa taala laknat. Yang pertama ayat yang bertakung, yang kedua orang lalu lalang, yang ketiganya tempat orang duk berlindung kita kencing berak, tak boleh. Maka hukum kata yang tu tak boleh. Mai di bawah dia terang. Ustaz takkan baca semua hadis ni kan? Baca semua hadis dengan baca terjemahan, bila nak habis, bila pun tak habis. Bila pun tak habis. Li Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tambah. Imam Ahmad bin Hanbal bila dia sebut, ulama akan apa nama terbeliak mata nak dengar apa dia kata. Sebab dia seorang ulama yang Allah buka pintu hati dia. Zaman orang kenal hadis, zaman dia tak ada siapa cerdik macam dia. Dia menyelesaikan masalah ummah Imam Ahmad bin Hanbal. Pasal tu kadang-kadang kita nak jadi hero, nak jadi something lah agama apa semua, kita mau tiru macam mereka ni. Nampak tiru mereka ni. Macam mana kita nak jadi canggih, nak bagi terkenal semua ni, tiru mereka ni. Nampak tak? Tak payah bertanding. Otomatik orang dikenal kita. Ada faham? Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama nama dia Abdullah bin Abbas. Dia meriwayatkan hadis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang sebut. Kata Abdullah bin Abbas kata, au dia kata naqil ma. Ada orang sebut Abdullah bin Abbas kata ayat yang penuh yang dimaksudkan ayat yang bertakung tu ialah ayat yang mana mata ayat, tak ada mata ayat, ayat duk keluar. Yang tu tak boleh kencing berak. Wallahi ulama mengatakan mana-mana orang mengatakan nisbah hadis ni yang cerita adalah Abdullah bin Abbas, satu pembohongan dinamakan mungkar. Mungkar. Sebab kawan ni tak sebut, dia kata sebut. Pasal tu ulama mengatakan da'fun. Jangan dengar cerita. Sebab Abdullah bin Abbas ni tak akan keluar satu-satu hadis yang merepek tak akan keluar. Mulut Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'alimu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan, faqihkan dia, cerdikkan dia dalam masalah fiqh agama. Yang kedua, masalah ayat Quran dia boleh selesai. Nampak tak? Oleh sebab tu, kalau kita nak kata Abdullah bin Abbas kata ayat yang bertakung, maksud dia ayat dia kata kat sini, ayat mata ayat di tempat-tempat yang air ni adalah tidak benar sama sekali. Ulama mengatakan fihima da'fun. Wallahi hadis ini ada benar lemah, yang sangat-sangat lemah. Termasuk hadis di atas, dia kata dia kata lemah, okay? Hadis lemah maksudnya hadis ayat ni ulama kata lemah. Ulama ambil yang paling Allah laknat sekali dua. Ayat tu masih lagi perbincangan di kalangan ulama. Clear dah? Walau macam mana pun kita boleh ambil juga tiga. Boleh, okay? Tapi nak ambil pendapat mengatakan ayat tempat mata ayat. Tempat ayat duk keluar, tempat tu kita kata tak boleh kencing berak, tak betul lah. Ha? Tak betul tak? Kita penama, kalau kencing berak sekalipun, kalau kita berlaku kencing berak, dia tak sampai kategori Allah laknat. Perkara yang Allah benci, Allah tak suka lah. Kita nak kata Allah laknat tak boleh.
Pasal ada orang kadang-kadang dia duduk mandi kol, dia duduk mandi sungai, dia kencing. Allah laknat kat hang. Tak boleh. Satu benda apa nama yang tidak, tak digalakkan. Macam Imam Malik kata, kalau ayat tu sikit sangat dia duduk takut hang kencing, makruh, haram. Ayat tu takut sikit, dia berenang-berenang, dia kencing. Berapa orang duduk dalam kolam tu dia kencing, ya Allah Tuhan. Ya, hukum dia ayat tu memudarat kepada orang lain, maka hukum dia jadi haram, kata Imam Malik. Tapi kalau ayat tu banyak, dia kencing juga, makruh. Makruh, ulama tak kata haram. Nampak tak? Sampai tahap tu Imam Ghazali kata, nak kencing tak elok kencing dalam ayat ni, kata. Tak sihat untuk orang lelaki-lelaki. Dibangun, pergi kencing. Ulama kita ni berbahas semua sudut dah. Lepas tu kedudukan ulama ni cerdik. Bila kita ambil ulama, kita kata mereka ni tak sesuai di dunia, maka dunia akan jadi lingkup bijahanam, kita tolak mereka sebelah. Kita kena jadi macam apa? Kita kena jadi macam Raja Talut. Bisa dengar cerita Raja Talut? Apa tahu apa? Kena jadi Raja Talut ni bagus. Dia ada Jalut dengan apa nama? Jalut dengan Talut kan? Ni Quran duk cerita kat kita. Yang kata Quran dia duk menghantar cerita-cerita ni untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita ambil iktibar tentang semua cerita Al-Quran. Ni kita baca orang-orang baca apa yellow pun tak faham, ya Allah. Berapa kali Ramadan, berapa kali baca, kita tak boleh ambil apa pun isi kandungan Quran. Sayang tak kesian kat diri kita. Kita sampai tak tahu apa pun, ya Allah. Dia cerita yang ada dalam Quran. Quran duk cerita jadilah raja macam raja yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Talut. Talut ni yang duduk di bawah dia, siapa dia? Hai, kita sembanglah sikit. Kadang-kadang mengaji ni apa tak apa ngangah. Ala ba'ayak, ya'ayak. Kan? Walaupun ba'ayak benda ni penting. Kadang-kadang dia ambil lekeh saja bab ni. Bab ni semua penting. Allah nak mengaji bab ni, aku tak mahu lah. Aku nak mengaji bab besar-besar. Nampak tak? Ha, kadang-kadang bila tersebut ba'ayak, boring lah ba'ayak saja. Duk cakap bab jihad bukan nak pergi jihad pun. Nampak tak? Kalau FRU mah lari. Kalau tak. Allahu Akbar kabir. Ya Allah. Oleh sebab tu, ya Allah, Raja Talut ni, Raja Talut ni salah seorang raja, ya Allah. Dia letak di bawah dia ulama-ulama. Cara ringkas lah kuliah kita ni. Talut yang Quran cerita duk perang. Talut raja. Jalut pun raja. Dua-dua ni duk berlawan. Tapi kekuatan ni ajar pada Jalut. Jalut duk bunuh, ya Allah, tentera. Apa nama? Tentera Raja Talut. Mati, mati, mati depa sampai dia jadi tak kuat. Pasal Jalut ni memang dia nak memperluaskan wilayah dia. Satu demi satu dia pergi. Kejar dia bunuh Bani Israel. Puak-puak Bani Israel dia berbunuh. Dia berbunuh. Dia tak suka, ya Allah Tuhan. Akhirnya Talut ni bagus. Talut ni apa pun dia nak buat pun, ya Allah, dia rujuk dengan ulama. Di bawah dia ulama-ulama. Di bawah dia ulama-ulama. Maka dia pun, ya Allah, ulama kata, apa nama, ulama tegur dia dengar. Maka dia kumpulkan tentera. Dia kata, ya Allah, di kalangan apa ni, siapa-siapa lah, kalau boleh bunuh Raja Jalut tu, aku akan kahwinkan dengan anak aku. Kahwin dengan anak aku. Kalau ikut tentera-tentera yang pi ni semua ni, tentera-tentera yang pi ni semua ni bukan tentera yang jenis leke-leke, the first class. Ada faham? Tentera-tentera yang hebat-hebat macam apa nama, Jamil Khair. Ada faham? Contohlah, tentera hebat. Tentera, keluar tentera jadi menteri, nampak tak hebat? Ni semua jenis tentera-tentera yang hebat-hebat belakang. Akhirnya, ya Allah, Raja Talut sembang, sembang, sembang dengan mereka. Siapa-siapa di kalangan nampak ni, kalau boleh pergi bunuh Raja Jalut tu, baguslah, ya Allah. Nampak tak, pergilah perang. Bila berlaku peperangan, pergi perang, bombang-bombang perang. Kalau ikut suasana perang tu, raja kepala otak dia memang dia tahu yang pi semua tentera the best. Dia tak tahu dalam ramai-ramai tentera tu ada seorang yang da'i sangat-sangat. Yang da'i sangat-sangat, keluarga miskin. Memang apa nama, bapa dia pengembala kambing, orang yang paling miskin di bumi tu pada masa tu, tak lain dan tak bukan siapa dia? Siapa dia? Nabi Daud. Bagus. Bila sebut Talut, orang bagaimana Nabi Daud? Pada masa tu Nabi Daud lemah sangat-sangat. Raja tak tahu, raja dia ingat yang pi ni semua jenis hero-hero. Tapi hero bodoh, nampak tak? Semua hero bodoh. Ya pipi semua tentera, ya Allah, pakai duk lawan-lawan mati, lawan-lawan mati. Akhirnya Nabi Daud tawarkan diri dia, ya Allah, aku nak pi. Raja tak tahu. Raja tak tahu yang dia dalam tentera tu dia pun ada sama.
Akhirnya semua tentera kata, kita kena lawan dengan pedang. Daud hantar kata, man. Dia kata, aku pedang pun tak tahu, apa pun aku tak tahu. Apa pun aku tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ajak dekat Nabi Daud. Satu-satunya peperangan yang menggunakan lestik ni, Nabi Daud. Tak ada peristiwa yang katakan berperang pakai lestik ni, Nabi Daud. Allah ajak Nabi Daud ambil batu, ambil lestik, ambil lestik. Kadang-kadang orang gelak dengan lestik, nak mampus. Yang tu satu peperangan yang diajar oleh Allah. Allah sendiri ajar. Wahai Daud, ambil lestik, ambil batu, ambil lestik. Dia lestik, Raja Jaluk kena pertama, kena kedua, kali ketiga, pecah kepala kawan tu. Ada faham? Dengan main, ya Allah. Bahasa tu, dengan main, ya Allah. Bahasa tu, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, dengan apa jalan pun Allah tolong kita. Tapi kalau hidup kita dengan agama tak cantik, kita tak ada keyakinan dengan Tuhan, kita semayang walaupun kita sembah pada Allah, cara hidup kita macam tak sembah dengan Allah, Allah lambat nak terima doa semayang kita. Pasal kita tak bersungguh dengan Tuhan. Hang lebih nampak benda material daripada benda yang aku nak bagi kat hang. Hang tak nampak sehat yang aku bagi, hang nampak hang boleh berjalan. Hang jaga hang nampak tak? Hang meloncat tergedik-gedik ni semua aku bagi kat hang. Tapi hang guna kuasa tu pada tempat yang lain. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dalam peperangan akhirnya Raja Taluk tanya siapa bunuh. Dia duk ingatkan apa nama panglima-panglima yang gagah-gagah tu lah, gagah. Ni semua main bodoh, seorang pun tak boleh bunuh. Seorang pun tak boleh bunuh. Akhirnya ya Allah, sampailah bila mati saja Raja Jalut, jadi tak tentu hala tentera yang menyebabkan apa nama Jalut kalah, harta dia semua mekat Taluk. Dia ambil semua, kembangkan wilayah. Orang yang menaikkan apa nama martabat Bani Israel tak lain dan tak bukan Nabi Daud. Pasal tu orang, ya Allah, Yahudi di Baitul Maqdis akan letaknya makam apa nama Nabi Daud di mana? Di Baitul Maqdis. Dia tak bagi umat Islam ziarah Nabi Daud ni khusus untuk kami. Inilah satu Nabi yang mempertahankan kami, keturunan kami Bani Israel adalah Nabi Daud. Dia lawan dengan lestik saja. Kadang-kadang kita nak tengok budak-budak Palestin duk lestik ni apa punya bodoh ni pun tak tahu. Pakailah senapang ni, tok Arab nak lawan macam mana? Eh bangang hang diam. Nampak dah kadang-kadang di kedai kopi cakap macam hero, bodoh. Nampak cakap pandai, ya Allah, cuba ambil bagi senapang hampir tengok. Takut. Mau katuk hang baru hantar, nampak dah. Oleh sebab tu ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala duk ajak, ya Allah, yang perang ni Allah ajak dekat Nabi Daud. Akhirnya Raja Talut kata apa? Raja Talut kata macam nilah. Macam inilah dia kata, siapa yang bunuh tu, aku janji nak bagi. Tiba-tiba tentera kata, Raja Talut tanya, mana di kalangan tentera? Seorang tentera pun tak boleh bagi jawab, bukan dia bunuh. Tengok-tengok dia kata, bukan kami yang bunuh, ada orang yang ikut sama-sama dengan kami Nabi Daud. Dialah yang bunuh. Bila raja tengok, raja ni jenis VIP, bila dia tengok Daud, ayo. Nak kahwin dengan menantu aku kah? Ya la 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 la. Nampak tak? Walaupun dia dah kata tak, mana-mana orang dapat bunuh raja tu akan kahwin dengan anak aku. Akhirnya dia nak terima hakikat sebenar, kata pun, mana aku nak kahwin dengan dia tu? Ya. Dia punya duk pikap, dia panggil ulama. Dia baik. Dia panggil ulama, dia kata lah ni macam inilah. Boleh dah apa bunuh Daud. Bila mati Daud, maka anak dia tak jadi kahwin dengan. Dia nak suruh bunuh Daud. Bila mati saja Daud, anak dia tak kahwinlah dengan Daud, kahwinlah dengan orang lain. Dia tak mau, ya Allah. Kadang-kadang orang besar ni, jawatan besar ni, kita pun Quran ni cerita tentang jiwa-jiwa manusia, perasaan manusia. Anak kita mengaji London, mengaji doktor, tiba-tiba anak kita duk main-main kuliah, berkenan ke mana ke pula, anak nampak tak? Berkenan. Bila berkenan, mak dia tak tahu, ini duk main kuliah selalu ni, tak tahu. Nampaknya dia berkenan dalam kuliah. Ya Allah Tuhan, aku duk tengok. Ya Allah, berkenan. Bila beli coklat, dia pun bagi free. Oh, tang situ kan. Nampak? Mak ni pun duk tengok. Ya Allah, ya Tuhan, anak dia ni duk main kuliah. Berkenan orang dalam kuliah. Bila cek tengok, ya Allah, yang berkenan dalam kuliah ni, Allah Akbar. Dia berkenan dengan Bilal, ya Allah Tuhan. Mak ni pecah perut, sembang dengan bapak. Apalah punya bodoh perempuan ni, tak nampak ke dia? Jantan macam tu kan nak belah dia? Bilal, cukup gaji dia, bodoh punya anak kita. Laki bini duk cakap pasal anak dia.
Nampak tak pasal anak kita berkenan dekat Bilal, kita bimbang. Ada faham? Bukan Bilal yang hitam tu, ni putih. Bukan. Allah, memang kadang-kadang kita boleh mengaji tau. Kita boleh main kuliah, boleh mengaji, boleh pergi 10 kali Mekah. Tapi bila kena dekat diri kita, anak kita berkenan dengan orang yang tak sehaluan dengan kita, kita nak pimpangin makan kenuri pun susah. Anak menantu hang kerja apa? Nak sebut tak terkeluar. Tak terkeluar sampai nak panggil adik-beradik pun panggil pilih-pilih saja. Nak buat kenuri pun buat ke pandai kecil-kecil je. Malu nak buat besar-besar pasal kahwin dengan Bilal. Ya Allah, ya Tuhan, zaman Quran bila cerita dekat kita nak main habak main, ni lah jiwa-jiwa manusia. Allah kata tak talu tu pun yang suka dengan ulama, walaupun jiwa dia suka pada ulama, sayang pada ulama, nak terima hakikat menantu kepada orang yang soleh, tak boleh terima, tak boleh terima. Nampak tak? Ni semua Tuhan duk ajak dekat kita. Weh, kadang-kadang main kuliah hebat, main kuliah hebat, belum tentu lagi kita boleh menterjemahkan apa benda yang kita duk dengar ni. Bukan senang untuk menterjemahkan hasil daripada kuliah yang kita duduk. Betul tak betul? Hangguk sudah. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, raja ni pakat dengan apa nama, raja pakat dengan ulama, suruh bunuh. Ulama tak maulah bunuh, pasal ulama ni semua duk mengaji dengan dia. Nampak tak? Semua dapat dengan dia. Ya Allah, mereka tak mau bunuh. Mereka tahu kebaikan keluarga dia, dia baik. Mereka tak mau bunuh. Akhirnya, ya Allah, Raja Talut bunuh ulama' ni. Mati ulama' ni. Bila dia bunuh ulama' ni, pasti dia tak pernah buat jahat. Yang sultan jenis tak pernah buat jahat. Ada faham? Tak pernah buat jahat. Bila sekali buat jahat, balik-balik menangis, tersuduh-suduh. Ada faham ke? Dia menangis betul. Ni action saja, ada faham? Lakonan semula kan. Dia menangis betul-betul. Dia menangis terseduh-seduh. Menangis sampai tak tahu nak buat apa. Akhirnya pergi, ya Allah, walaupun riwayat ni Ibnu Katsir letak cerita, kita boleh ambil tiba. Ibnu Katsir cerita perjalanan cerita ni panjang. Akhirnya dia pergi jumpa dengan ulama' balik. Ada setengah ulama' dia tak bunuh. Ulama' kata, ya Allah, yang ni cerita benar tau. Apa jangan nak buat macam tu sudah. Nampak tak? Akhirnya dia pipi, dia kata nak sulit apa nama. Ulama' kata, mau tak mau hang kena berjumpa dengan apa nama Yusak. Nabi Yusak ni dah mati, dah pergi kat kubur dia. Ha, dulu. Jangan nak minta kat Nabi atas kubur pula. Ambil dalil ni, hang bukan Nabi tau, aku debuk hang. Ni nampak hang bukan Nabi. Akhirnya ulama' pesan, pilah dekat dia. Nampak tak? Walaupun apa nama Ibnu Katsir letak, Ibnu Katsir ni takkan letak satu hadis yang jauh sangat-sangat. Nampak tak? Kadang-kadang jalan percerita dia cerita. Akhirnya pergi, ya Allah, pergilah Raja Talut di Pupi mengadu. Ampun, dia nak minta tobat pasal dia dah bunuh ulama. Tobat. Tobat, dia minta-minta macam tu. Apa nama? Nabi Yusuf keluar daripada kubur. Allahu Akbar. Ada faham ke? Dia keluar daripada kubur. Jangan kita ambil nas ni lah kami nak puja Nabi-Nabi keluar man. Perdebuk lah mampu. Nampak dah, ya Allah, ya Allah. Dia keluar, ya Allah, dia keluar-keluar, tegur dekat dia. Satu benda aku nak tegur kat hang. Apa benda yang hang kata, hang sumpah benda tu hang tunaikan. Hang tunaikan benda tu. Hang janji, ya Allah. Lah ni juga hang buang apa nama pakaian hang sebagai seorang raja. Lempak pakaian tu. Serah kepada Nabi Allah Daud. Serah dekat Nabi Daud. Serah kat Nabi Daud. Akhirnya, ya Allah. Maka dia tanya, adakah apa nama perbuatan aku Allah terima, tobat aku? Ya Allah kan terima. Buang yang ni semua, hang bertobat balik. Dia dengar Nabi tu cakap, dia buang semua tu dengan izin Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan. Dia buang semua tu, dia serah dekat Nabi apa nama Daud. Dia pun meninggal. Dia meninggal. Itu ikut sebahagian pada cerita. Nampak tak? Nak ceritanya apa nama, raja ni raja bagus. Dia buat sikit dosa, dia beristighfar terhadap dosa. Dosa dia. Kalau kita kalau macam tu kan bagus. Ada sikit dosa, kita pegang saja. Pasal tu kita duduk main semayang mengaji, kita dapat dua orang duduk main bagi. Pasal kita recommend, dia recommend buku ni, tiba-tiba dia bagi kita RM50 buku free satu. Bila dapat-dapat ni duit tu dengan buku, rasa tak seronok. Bagus, Allah dah bagi satu jiwa dekat kita, tak seronok dengan buku tu. Tak apalah, ambil duit ni, buat dalam tabung. Ambil, beli, anggap buku ni macam kita beli RM35 masuk dalam tabung, nak bagi tenang. Nampak tak? Nak pergi tenang. Tak mualah, aku rasa tak seronok lah. Aku rasa tak seronok. Aku recommend dia. Ni pasal aku recommend kan aku dapat tu macam mana. Nampak tak? Sedangkan kita tak, kita apa nama, tak ada prasyarat pun.
dengan dia. Kalau tak ada prasyarat kita boleh ambil, tapi jiwa kita tak seronok, alhamdulillah. Benda macam ni, ya Allah, kita hasil daripada kita mengaji, ada benda tak seronok terima hak orang. Jumpa berdebum duit seringgit, dandan pi bila situ duk masuklah. Yang tu hang mengaji memang tak cantik. Hang mengaji memang tak cantik, dengan seringgit tu hang boleh rosak semua amal ibadat kita. Faham tak faham oi? Ha, kadang-kadang ya Allah, jangan kita jahat benda macam tu. Allah boleh tutup pintu hati kita. Mailah kuliah, duduklah kuliah, hang mengajilah. Saat ni malam semayang terkejut semua apa, hang buatlah semua, hang buatlah apa pun. Tapi mulut lidah hang, penampilan hang tak nampak macam orang mengaji. Sambung. Faham tak tu? Kita sambung hadis. Tu nama ada selingan. Selingan ni nak cerita mana dekat kita. Jangan kita mendustakan sahabat-sahabat Nabi yang tidak meriwayatkan hadis tu, jangan kita buat. Nampak tak? Abdullah bin Abbas, dia tak main satu hadis yang musnah. Akhrajahu Tabarani hadis. Hadis daripada Imam Tabarani menceritakan bahawa naha, Nabi larang. Nabi larang, anda kata an qada'il hajah. Jangan kita pernah pekincing, pemberak, dia kata. Dia kata pernah, al-hajah tahtal asjar musmirati. Jangan kita kencing berak di bawah pokok. Bawah pokok, pokok tu pokok rambutan. Nampak tak? Kalau pokok durian, berdebum jatuh dia mampu. Nampak tak? Ni dia kencing berak di bawah pokok, pokok yang ada buah. Buah maplam kan pada kencing berak di bawah tu. Ini juga perbuatan yang dilaknat, dia kata. Satu. Yang kedua, dia kata, wadhaffatil nahril jari. Ataupun dia kata satu sungai yang sempit. Tak faham, satu sungai yang sempit yang tak boleh mengalir. Sungai, ayat tu tak boleh mengalir, dia pusik. Dekat tu saja, maka dia tidak dibenarkan kencing dan berak di situ. Kencing berak di situ. Hadis ini, adik katanya ulama, mai daripada hadis Abdullah bin Umar dengan sanad daif. Ada sikit kecacatan. Ulama mengatakan, sikit kecacatan ni terutamanya mai masalah sungai. Mai masalah sungai. Maka sungai, kalau kita boleh faham, dia akan jadi sahih lah syarah dia. Sungai yang kita faham senang je. Bila sebut sungai nahrul, ulama kata orang akan faham sungai yang mengalir. Tapi maksud di sini adalah sungai, dia kata la yajri. Sungai yang tak mengalir, sungai dia di sini situ, dia pusing tu, dia patah balik. Dia pusing, dia patah balik. Nampak tak? Sungai yang dia tak keluar turut. Sungai macam ni semua memang tak boleh kencing berak. Tapi kalau oleh kerana ulama takut kita faham semua sungai adalah Allah laknat, maka ulama mendhaifkan bab ni, mengatakan dua saja bahagian yang totally Allah laknat. Pertama, tempat lalu lalang tidak ada khilaf. Yang keduanya, bawah tempat nama tempat kita berteduh, tidak ada khilaf. Dua tu. Macam sungai ada sikit-sikit orang tak faham. Sungai macam mana, ayat macam mana. Nak kita faham secara senang, ialah sungai ataupun ayat yang bertakung, yang tak mengalir. Habis ke? Kalau yang tu boleh faham, maka cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Pasal orang yang buat penambahan ni, tak lain dan tak bukan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Pasal tu ulama mengatakan ada tiga benda yang dilaknat. Cuma satu kita ragu tentang sungai. Faham? Habis bab tu fahamlah kamu sebelum kamu dipahamkan. Kan? Mai hadis ya Allah satu lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang clear jelas. Dia kalau tanya Nabi jawab, tanya Nabi jawab. Pasal tu Jabir bin Abdullah berpegang, ya Allah, berpegang hadis, berpegang dengan Nabi SAW. Aku tengok sekali, aku tengok dua kali. Maka dia ni kerap dengan Nabi, terutamanya bab sembahyang jenazah. Setiap kali takbir sembahyang jenazah, dia akan tengok Nabi takbir dengan apa nama? Dengan empat kali. Pasal tu dia berpegang empat kali, Imam Syafi'i pun berpegang empat kali. Nanti kita pernah masuk bab jenazah sini dulu kan? Dah masuk belum? Tak masuk lagi. Esok ni kita masuk bab mati. Sebelum kita mati, kita masuk bab tu, kita akan tengok, ya Allah, macam mana takbir ni lebih tak boleh. Buat masa ni kita pegang empat sudah lah. Empat sudah, okey? Kita boleh pegang lima, boleh enam, boleh lapan. Lapan, Abdullah bin Umar buat. Hadis Imam Bukhari. Kita kalau buat sini lapan, makmum kata, subhanallah, metro kulak muka depan. Tok Imam apa angkat, nampak tak? Kita jangan buat satu benda, masyarakat kita ni belum lagi sampai tahap tu. Walaupun duk mengaji sunnah, masih lagi. Kadang-kadang benda yang dah mengaji tu dia ragu.
Betul kan ni? Betul kan ni? Sampai tahap tu buat mai hadis betul ke? Yo. Satu benda yang tak tahu kok mana mai yang tu dia pegang. Tak tahu kok mana mai. Bila kita tengok sikit, ah mulalah tupuak-tupuak ni. Lo leceh lah ya Allah. Kita kata kok mana lah mai ya Allah kalau kenuri mati ni dia buat kenuri ni kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 perut pecah serabai apa akan pecah. Hari 100. Kok mana mai bila kita tengok benda ni, ha katalah. Masalahnya agama ni kita tak boleh main-main. Agama ni Nabi buat main kat kita semua dah lengkap dah. Kok mana lagi tak betul Nabi kita ni? Ha, kita tengok Ja'far bin Abi Talib mati Nabi duk bagitahu macam tu. Habislah kita kutip sudahlah. Kalau ada ahlan wa sahlan. Kalau benda tak ada jangan ya Allah hang ustaz. Nampak dah hang ustaz. Nampak dah hang ustaz siapa boleh tak boleh tegurkan. Melainkan artis saja boleh tegurkan hang baru hantar. Kan. Ah, ya Allah nak tegurkan. Oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dia kata berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, Nabi kata, idza taghawwada rajulaini falyatawarra kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddasani Allahu akbar kabira. Yang ni dia cerita kat kita. Dia kata idza taghawwata rajulani, dua-dua orang pergi makan apa pun tak talak. Sebelum kulat dia pergi makan rojak. Dua-dua serentak duduk duk makan. Tiba-tiba dekat pukul 7, ya Allah cirit duduk masuk jamban serentak. Pergi makan serentak. Cirit pergi makan apa ke? Dua-dua masuk jamban kiri kanan daripada sebelah-sebelah. Kata, "Hang cirit ke? Aku pun cirit, hang makan apa?" Duk sembang nak mampu eh. Nampak dah hadis nak cerita, ya Allah, ha, ya Allah. Maka dia kata kat sini, Allah, idza taghawwata rajulani. Dua-dua orang, ya Allah Tuhan, dia kata kat sini, bahasa dia, apabila dua orang, dia kata masuk dalam, apa nama, bila ayat, qadha hajat dia. Kul wahidin an sahibi, han cakap man cakap pi, wala yatahadasa. Dan bila mereka berak, duk sembang man sembang pi. Ugama kata, wala yatahadasa, jangan kita sembang. Kita masuk dalam bilik ayat, kita tak boleh sembang, tak boleh cakap. Ni kadang-kadang masuk orang SMS. Aku berak lepas 5 minit aku keluar mai. Duk SMS yang apa? Ha ya Allah, benda ni benda kita buat kadang-kadang. Apa nak assalamualaikum, waalaikumsalam duk balas. Nak mampu hang ya Allah Tuhan nampak dak? Oh ya Allah kena jagalah, kena jaga benda tu. Pasal apa? Pasal tu ulama kata satu benda ya Allah murka kita. Allah murka kita. Allah marah. Ni perkataan muka ni dia kata apa? Fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Hadis ni hadis maklul, hadis yang keliru dia kata. Hadis susah, maka kita kena terang betul-betul. Hadis ni hadis yang keliru. Bila keliru ada sikit kemaifan dia. Maka dia kata kat sini fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Sesungguhnya Allah dia kata murka. Apa bahasa ni dia tulis apa kat sini? Murkalah. Bukan. Tak nampaklah. Memakai. Fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Sesungguhnya Allah murka bagi orang yang masuk dalam bilik ayak dia ni. Kalau ayah anda keluar. Bagi signal. Sampai tahap tu nampak tak? Kita tak boleh kata, akulah aku berak sebab aku keluar main lah. Nampak tak? Kita kena elak semua percakapan dalam bilik ayak semua kita tak elak. Tapi darurat. Orang dah tolak pintu. Aku! Yang tu. Orang dah tolak ada pintu nampak tak? Yang tu tengok keadaan lah. Tengok. Tapi tak pasal-pasal. Nanti salah. Hampir ambil tolak aku nak mandi nampak. Sembang panjang nampak tak? Dua-dua orang yang duk berak jangan sembang. Dan kita pun tak boleh sembang masa kita berak. Kalau boleh kita ikut adat tu. Maksud dilarang dia kata dua orang yang sedang dia kata buang air dia kata baik di tempat terlindung maupun terbuka bercakap-cakap antara orang-orang yang sedang dia kata buang hukumnya tidak dibenarkan dalam cara nampak tak yang qutullah ala murka atas demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, telah disahihkan oleh Ibnu Sakan dengan Ibnu Qattan mengatakan hadis ini maklul, ada keliru kita kena bagi tahu. Maksud dia tak boleh sembang. Ha, tak boleh sembang kecuali kerana terpaksa. Ha, dia terpaksa tak apalah. Saja-saja dia duduk sembang. Ha, kalau baca Quran lagi mampu. Nak hafal dalam tu ha, nak mampu hang. Ada setengah orang tahu dah di setengah orang dia letak apa nama surat khabar dia duduk baca dia berak. Dia duduk baca kan? Ha, ada setengah orang ingat apa ingat tipu ke?
Nampak ada orang yang nasib baiklah kita ni pernah rumah yang lebih kurang macam ni pun jadi nampak syukur. Takut kaya sangat murka dengan Tuhan. Lagi kaya, lagi tak main kuliah, lagi satu macam action, ranggi satu macam. Maknanya kita bodoh. Nampak tak? Oleh sebab tu kita kena rasa syukur lah. Ala kadar macam ni pun jadilah. Tuhan kata, ini baru tara-tara hang duduk di rumah pelekat-pelekat macam ni pun hang tak lima kat aku. Kalau hang duduk dengan esok ni banglo, macam mana tak tahu. Baru duduk rumah macam ni. Hang nak masuk rumah hang kena melalui surau aku dulu. Hang nak masuk rumah hang melalui rumah aku dulu. Berapa kali hang menziarah rumah aku? Hang belagak, hang nampak dah? Berapa lama hang nak duduk rumah tu? Satu masa nanti hang keluar tak masuk dah baru hang tahu. Nampak tak? Hang mai duduk atas sini hang rasa lega, ya Allah lapang dada. Rumah hang hall tak besar macam ni. Baru kecil buka 22 kan? Buka 22. Allahu Akbar. Itu pun rasa megah dah. Dah masuk 22, 75 rasa megah dah. Dapat rumah. Allahu Akbar ya. Masuk satu sofa dah sempit nak mampu. Kecil macam tu punya kehidupan ni Allah sebenarnya. Allah duk kata bagi kita, hang nak masuk syurga aku, aku nak bagi tahu pintu syurga aku. Macam Allah kata dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepat hampunkan dosa orang yang buat nanya kat hang. Hampunkan dosa orang tu, aku nak bagi syurga kat hang, langit dengan bumi. Pintu syurga saja hang bayangkan. Percaya tak percaya sudah. Ini pintu hang reput. 2-3 kali hujan, tu pun belagak nak mampu. Nampak tak? Allahu Akbar, kita ni Allah baru dapat rumah macam ni. Bubur sikit apa tak. Allahu Akbar. Ya karapulah. Allah, bila kita kadang-kadang kita tahu habuan ni semua hak Tuhan weh. Ni semua hak Tuhan. Ya kita ni kita tengok tok kita, mak-mak kita semua dah pi dah. Apa dia bawa? Dia punya cari. Mak kita kalau tak, ustaz, mak saya kena makan kenuri, injar rantai. Injar tangan duduk macam tu. Lah ni apa tangan dia bawa? Apa pun tak bawa. Nampak tak? Kalau kita boleh nampak sudut iman senang. Tapi sudut belagak ni tak ke mana pun, kadang-kadang action belagak. Belagak nak mampu, kau debuk mampu. Lah. Nampak tak? Tapi kalau ada dekat orang yang ada agama macam ni, satu musibah yang besar. Dia jahil, dia macam tu. Ya hang ustazah awak jadi macam tu. Nampak tak? Ustazah pun kadang amboi. Penuh tengah ustazah nak. Nampak tak? Dia tahu yang kata ustazah ni tahu takat mana boleh tunjuk, takat ni saya kena tutup. Termasuk hiasan di sini pun masuk kategori haram. Pandai cakap ke orang hadirin, sayanglah diri kita. Sayanglah diri kita tuan-tuan. Kita takut disambar oleh api. Hang tak takut ke? Ya Allah, kadang-kadang yang paling kita sedih kadang-kadang, ya Allah, yang kali sedih ni buat ciri-ciri yang dirinya ustaz, ustazah, depa ni duk cakap, depa tak boleh nampak. Termasuk ustaz sendiri pun. Apa dah? Kalau benda-benda yang zahir sangat tu, elakkanlah. Yang zahir orang boleh nampak kesalahan kita zahir ni, elakkanlah. Nampak tak? Jangan cari kecanggihan dunia, tak ke mana pun. Kita cari Allah habuan dunia, tak ke mana pun. Tapi kita cari nak dapat kepujian Allah, keredoan Allah. The best. The best, ya Allah. Allah nak angkat kita, Allah nak letak kita tempat yang paling tinggi. Dan kita kekal, ya Allah, jati diri kita ni di mana-mana. Kita cakap saja, ya Allah, kalau kita sebagai seorang ustaz, di mana-mana tercakap pun sama. Tapi ada benda-benda lah, nampak jati diri sama. Kita masuk dalam televisyen ke, tak masuk dalam televisyen ke, orang tengok jati diri kita sama. Ni orang tengok, nampak di luar ribut, dalam tu disiplin pula. Nampak tak? Contoh, example, tak kata kat siapa, sambung. Tengok hadis dia kata kat sini, Allah, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah ni salah seorang sahabat Nabi yang betul lurus. Waktu Nabi Allah bila panggil Abu Qatadah, Nabi nanti panggil Kharijah ibnu Huzaifah. Kharijah ibnu Huzaifah ni salah seorang sahabat Nabi betul lurus. Nabi nak suruh semayang sunat pun Nabi panggil dia. Ingat tak? Satu hari Nabi selang semayang, Nabi tengok dia macam apa nama, macam tak semayang. Nabi panggil Kharijah. Inna Allah amadakum bisalat. Sesungguhnya Allah sangat-sangat nak tolong umat Muhammad SAW dengan satu semayang.
wahia khairul lakum min humrin na'im. Dia sebaik-baik makanan yang paling sedap sekali orang duk makan paha. Makanan paling sedap yang tu. Ada solat yang paling sedap sekali. Wa mahia. Qulna wa mahia ya Rasulullah. Nabi tegur kat dia, semua sahabat nak tahu. Nabi kata jagalah witir. Aku mohon jaga witir. Nampak tak? Termasuk Abu Qatadah. Abu Qatadah Nabi sayang sangat-sangat dekat dia. Abu Qatadah dengar saja berita kata ada benda yang Allah laknat, dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, han ceritalah dekat aku. Han ceritalah dekat aku, han cerita kat aku. Apa benda yang Allah pernah laknat dan aku tak mohon cerita kat aku. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kita tengok hadis ni agak pening sikit. Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yamassanna, betul, ahadukum dhakarahu bi yaminihi. Tolong tegur ustaz, huh? Betul? Pasal ustaz, mata ustaz ni cuma mata tak bawa. La yamassanna, jangan kita sentuh, dia kata, ahadukum, mana-mana orang dhakaru. Jangan orang sentuh dhakar dia dengan menggunakan tangan apa nama? Tangan kanan. Dia nak basuh, lepas dia kencing, dia nak pakai tangan kanan dia. Dia nak pegang zakat dia untuk basuh. Tak dibenarkan dalam syarak. Tak dibenarkan dalam syarak. Ni dia masuk dalam bab dengan tak dibenarkan kita basuh menggunakan tangan kanan. Tapi tangan kanan kita tak ada tangan kiri. Itu bolehlah. Ni hang duk ada. Tangan kanan duk ada. Nak pakai tangan kiri tak boleh. Maka nampak tak? Maka Nabi SAW, wah 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 yabul. Sedangkan dia kencing, dia pegang tangan kanan dia. Tak dibenarkan. Nabi kata, jangan. Abu Qatadah kata, Nabi ajak dekat aku, nak pergi kencing, jangan pegang tangan belah kanan. Sama juga dengan orang, dia kata, wala yatamassak minal khala'i biyamin. Maksud sama lah tu. Maksud dia kita kencing, nak pegang apa nama, cedok tu, kan? Tukar semua tu, kita nak basuh, semua tu tak dibenarkan. Wala, dia kata, yatanafas fil ina'i hadith mutafakun alaik, walafsu lil imam muslim. Wala yatanafas fil ina'i, jangan kita nafas macam ni. Ni ayat panas. Ni ayat panas. Dia nak buat macam ni, ataupun dia bernafas. Dia bernafas dalam ni ataupun dia hembus. Dia hembus. Semua masuk kategori tu. Dia tutup ayat, dia tutup, dia bernafas dalam ayat tu. Walau kita nafas, senang kita faham, dia hembus. Dia hembus, ayat panas, dia hembus. Tak dibenarkan dalam syarak. Ustaz, macam mana pula jampi yang hembus? Ada hadis Nabi. Orang pakai ayat jampi tak pernah pakai panas. Kecuali kalau kita pakai betul-betul hang gila. Nampak tak? Ayat jampi orang pakai ayat biasa, ayat menira ni semua, bismillah. Boleh. Jampi dibenarkan dalam syarak. Jampi dibenarkan kita baca ayat tertentu. Fuih kita jumpa. Ustaz, orang nak jampi, fuih tu boleh ke? Yang tu boleh. Tapi saja gatal-gatal, melu hang panas. Bodoh. Nampak tak? Tak dibenarkan dalam syarak. Maka Nabi kata, hukum, Nabi kata sama. Hukum bagi orang yang duduk bernafas. Ustaz, pasal apa kait bab ni? Dia kait dengan orang bernafas. Kita duduk cakap masalah bab qada hajat dengan kencing, berak, pi masuk macam mana cara. Abu Qatadah, Nabi kata kat dia bagi senang. Nabi nak bercakap dengan dia bagi senang. Mana-mana orang kencing berak, dia pegang kemaluan dia. Apa nama tangan kanan. Sama dengan orang tu kalau bernafas. Macam itulah hukum hang. You all understand? Yes. Dia bernafas. Ada apa bernafas? Dia ayak tu panas. Bernafas. Macam tu hukum dia. Maka tak dibenarkan dalam syarat. Nampak tak? Kita tak dibenarkan bernafas. Dalam ayak tak dibenarkan. Selalu kita suka buat kat anak kita. Nak buat tuang. Ataupun kita ni. Nampak tak? Benda tu kita suka buat kat anak kita. Anak kita akan minum susu ke apa pun. Tak sihat. Tak sihat. You ada faham bahasa Malaysia tak sihat? Hangguk sudah. Nampak dia ajak sini? Bahasa Melayu apa dia cakap? Tak tahu sini. Sekejap kita baca. Janganlah seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Waktu dia kencing. Yang ni semua beres dah. Lepas tu yang kedua dia kata, janganlah ia bernafas di dalam bekas. Bernafas. Bernafas tu kita buat sekalipun. Hukum dia tak boleh. Maksudnya dilarang keras. Ugama larang keras seseorang yang kencing memegang tangan kanan dia. Begitu juga serta dia kata bernafas di dalam bekas bila apa nama sedang dia minum. Hukum dia kata kat sini haram kita kencing memegang tak memegang dia kata kemaluannya dan cebok dengan belah tangan kanan dia kata serta minum dia kata dengan bernafas di dalam bekas pun tak boleh. Dalam bekas hukum dia tak boleh. Faham tak faham? Okey. Sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi nama dia Salmanah.
Salman, ingat nak, ulama-ulama hadis kalau sebut nama Salman ni, Salman ni dia dia seorang sahabat Nabi yang bijak. Kadang-kadang ada 4-5 keadaan. Ada 4-5 keadaan. Katalah apa nama, seminggu keadaan tu, keadaan ni, hal-hal yang berbeza-beza, dia kumpulkan hadis tu jadi satu. Sebab tu kadang-kadang ulama mendhaifkan bab tu. Sedangkan semua cerita tu benar. Tapi kalau kita boleh penema, kita boleh bagi tahu kata kesemua kejadian ni berlaku dalam 4-5 hadis, dia yang kumpulkan jadi satu, dibenarkan dalam syarak. Dibenarkan dalam syarak macam Uraidah Ibn Husain Al-Aslami. Uraidah Ibn Husain Al-Aslami radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dia kumpulkan dua keadaan. Nabi tegur kepada Aisyah nak pergi ziarah Abdul Rahman. Pada masa tu abang dia meninggal, nak pergi ziarah kubur abang dia. Nabi kata mana-mana orang perempuan pergi ziarah kubur, Allah laknat. Lepas tu dia pergi kali kedua, Nabi kata fazuruha, pilah ziarah. Dia kumpulkan hadis tu, dua hadis yang berbeza. Tapi dia kampung kuntu, dia kata dulu memang Nabi larang, sekarang dibenarkan. Nampak hadis tu kalau kita tak pandai, ulama akan mendhaifkan hadis tu. Takut kita sebut, kita kata apa? Kita kata Nabi SAW, Nabi kata dulu tak boleh, sekarang boleh, tak ada. Nampak tak? Yang kata dulu, dulu, dulu tu lagu. Nampak tak? Oleh sebab tu, ya Allah, dia kata dulu memang, ya, itu dua keadaan yang berbeza, dia campur satu. Termasuklah penemak Salman. Salman radhiyallahu anhu, dia kata, qala, dia kata laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Melarang, dia kata melarang apa? Yang pertama sekali dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang bagi orang nak qada hajat ni ada beberapa. Yang pertama dia kata kat sini, nastaqbil al qibla bighaid al baul, kita kencing berak jangan menghadap kiblat. Kita kencing, kita berak jangan menghadap kiblat. Nanti dia bincang macam mana menghadap kiblat. Kita dalam bab ni lebih baik sama ada ada benda, tak ada benda, menghadap kiblat jangan kita menghadap sudah. Setengah orang, setengah pendapat ulama kata kalau dia menghadap kiblat tapi ada penghadang, dibenarkan. Maka kita ambil jalan, jalan selesaikan masalah, jangan habis. Kita jauhkan daripada khilaf, kita kencing berak kita jangan menghadap ke arah kiblat. Faham ke oi? Nampak tak? Ha, kencing berak jangan menghadap kiblat. Kita tengok Nabi sedih sangat-sangat bila Nabi sampai di Madinah, semua kencing berak menghadap ke arah kiblat. Orang Yahudi planning dia daripada awal. Dia tahu kiblat mana yang akan berlaku. Nampak tak? Walaupun kiblat awal dia berlaku di mana? Di Palestin. Di Palestin tu dia tahu akan berubah di mana? Di Makkatul Mukarramah. Sampai semua, ya Allah, di Madinatul Munawwarah, semua rumah kencing berak dia menghadap ke arah kiblat untuk orang Islam. Yahudi bukan dia bodoh. Nabi pipi, Nabi tengok ada otak mereka. Nampak kita ni susah. Ha, kita ni susah kita nak kenal mereka. Ada sonok macam tu je. Yang kedua, dia kata kat sini, au dia kata, an-nastanjia bil-yamini. Ha, au an-nastanjia bil-yamin. Yang kedua, ya Allah, dia kata di sini, kita kita beristinjak, dia kata apa nama? Atau kita kencing ataupun kita ni kita mesti beristinjak dengan dengan apa nama, dengan ayat. Kalau ada ayat, kalau tak ada ayat dengan batu, nanti dia terang. Ustaz tak pernah nampak dalam ni, dia kata telah apa nama, Nabi SAW yang pertama sekali melarang kita menghadap kiblat. Itu clear. Waktu dah, waktu kita berak ataupun kita kencing, dia kata kencing ataupun kita beristinjak dengan kanan, dengan tangan kanan. Nampak tak? Dia kata kat sini satu larangan, dia kata au anastanjia, masa kita nastanjia maksud dia kita kita berak dengan kita kencing, kita nak basuh tu tak boleh dengan tangan kanan. Yang kedua, yang ketiga, nanti dia ajak istinja, dia kata kalau ada ayak guna ayak dulu, lepas tu kalau ada batu apa nama, kalau ada batu jangan guna batu, kita guna ayak dulu. Kalau batu pula mesti batu tu yang bersegi tu. Kemudian dipahamkan hadis ni istinja ialah kita istinja dengan ayat, ha, kita pernah di sebelah tangan kanan. Di sebelah tangan kanan hukum dia tak dibenarkan. Dia tak dibenarkan yang kedua. Yang ketiga dia kata au annastanji, dia kata bi aqal min salasatul ahjar, dia mai dah.
Dia terang kalau kita istinjak, dia kata tak ada air ambil apa? Tak ada air ambil batu. Kita akan tengok orang dikutuk. Kita akan sambung hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita cari tiga batu, dia bergelak. Dia bergelak. Apa lah agama pakai batu? Dok ada apa nama? Dok ada segala apa nama kertas, dok ada, dok ada segala kain pakaian tu lah. Dia tak mau terima batu dia pakai tu sampai seluruh kawasan dubur dia jadi berkudih. Ha, lepas benda tu, ya Allah, dia beriman balik. Ahlu Kubah ni last kali beriman balik, ya Allah, dia beriman balik sampai ayat Quran, ya Allah, puji Allah puak-puak ni. Yang mana dulu dia pelekeh Nabi, last kali dia terima balik. Rupa-rupanya istinjak dengan batu ni banyak kelebihan dia. Ha, banyak kelebihan. Nanti kita tengok hadis ni macam mana Nabi SAW panggil sahabat dia, Anas bin Malik. Dalam bab istinjak ni yang paling pandai sekali siapa dia? Anas bin Malik, Abu Rarah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia pernah cerita tentang apa nama? Macam mana istinjak ni? Masa Nabi SAW masuk nak pergi istinjak, apa yang apa nama Nabi bawa? Semua sahabat Nabi ni pernah duduk cerita. Au, dia kata kat sini, An-nastanji, dia kata, birajmi awl azim. Hadis rawahul Imam Muslim. Ataupun dia kata, kita beristinja, kita yang beristinja tak boleh kurang daripada tiga batu, mesti lebih dari, mesti tiga batu, tak boleh lebih. Nampak dia kena ambil tiga batu. Yang last sekali dia kata kat sini, tak boleh kita beristinja, dia kata, dengan menggunakan apa nama, taik binatang. Taik binatang tu nak kata, di kalau kita pergi di India sana, dia pun nanti ambil taik lembu. Tahu tak taik lembu? Taik lembu depan nanti ambil tempek-tempek. Bila kering taik tu, depan sapu taik najis. Tak dibenarkan. Najis tak boleh selesai masalah najis. Yang last sekali dia kata kat sini, ataupun tulang-tulang binatang tak dibenarkan dalam syarak. Tulang-tulang binatang pun tak dibenarkan dalam syarak. InsyaAllah, masa kita tak ada. InsyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, tanda kat sini, muka surat berapa? Muka surat 61. Muka surat 61, hadis 104 kita sambung. Kita tengok 7 ulama hadis daripada Imam Ahmad atau Imam Malik, daripada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Boleh katakan semua ulama hadis bersetuju mengatakan Nabi SAW, Nabi sampai di Madinah, Nabi tegur masalah jangan kencing berak menghadap kiblat ni, rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ampa kalau kenal siapa ada Abu Ayyub Al-Ansari, ampa tahu tak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh pilih. Allah Taala kata rumah yang sepatutnya apa nama, rumah yang sepatutnya Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, dia masuk rumah siapa dia? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita pun kita maulah rumah kita ni jenis apa nama, jenis malaikat masuk. Ha, jenis malaikat masuk rumah kita, maka kita kena banyaklah baca macam ayat kursi, surah Al-Imran, dia membantu apa nama syaitan-syaitan bakat keluar, malaikatlah yang akan ganti masuk rumah kita. InsyaAllah kita akan masuk lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha duk cerita kat kita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana pi qada hajat, aku tak nampak dia, dengan arti kata dia lindung. Dia kata lagi, Aisyah kata lagi, dia keluar daripada bilik ayat, dia nanti sebut ghufran, nak minta ampun, ya Allah. Tengok, masuk dalam bilik ayat, dia minta ampun, ya Allah. Pasal satu Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia kata, kami nak jumpa tok guru kami ni masuk bilik ayat, susah sangat. Dia takut nak makan, takut nak bilik ayat. Nampak dia takut. Hari ni, kita tengok pula Abdullah bin Mas'ud nanti insyaAllah, hadis-hadis yang akan datang. Kena baca sendiri hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Pasal kuliah-kuliah yang kita baca, yang kita ambil ni secara ringkas, dengan sesuai dengan kita lah, sesuai dengan kuliah maghrib. Ilmu macam ni semua apa nak dapat lebih apa sendirilah. Bila kita dah beritahu sikit-sikit, nak perlebarkan dia adalah milik kamu semua. Di sini bukan tempat nak perlebar, anda faham? Di sini cuma nak bagi lebih kurang macam tu macam ni, buka nanti nampak semua tu, baru nampak cerita. Pasal di sini kita bagi tahu sikit-sikit, di sini semua nak ajak mampu lah bila nak habis. Nampak tak cara duduk tiap macam ni pun tang sini sama. Nampak tak? InsyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala lagi sekali mai, maka habislah dia bab ni.
Takat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan sendiri, kita sudahi dengan tasbih kefarah dengan surah Al-Fatihah.